Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembahasan dalam program baca buku fikih muamalah. Kita masih bersama buku fikih perbankan syariah yang ditulis oleh Dr. Yusuf As-Subaili. Kita masuk di halaman 46. Di sini beliau membahas tentang tawarruk. Nah, pertama kita lihat dulu apa definisi tawarruk. Di sini beliau menjelaskan dengan contoh. Jadi seseorang itu butuh uang tunai, kemudian dia beli barang dengan cara kredit. Berarti A beli barang kredit, lalu kemudian barang itu sama A dijual kembali dengan cara tunai kepada selain penjual. Berarti di sini ada A, ada B, ada C gitu ya. Berarti anggap aja di sini yang butuh uang tunai itu si B. B beli barang dari A kredit. Habis itu barangnya sama si B dijual ke si C dengan cara tunai dan harganya itu di bawah dari harga beli dia. Dia berarti beli 1 juta misalkan dijual 800. Tawarruk itu turunan dari kata warik kalau kita mau lihat asal katanya. Warik itu sendiri artinya adalah uang perak karena dia membeli barang tujuannya untuk mendapatkan kan uang tunai. Nah, kemudian dia jual kepada pihak lain. Di sini beliau memberikan contoh, si B, anggap Pak Amin tuh si B, butuh uang tunai sebanyak 20 juta. Kemudian, dia mau cari utangan, gak ada yang mau ngutangin gitu. Ataupun ada tapi pakai bunga. Akhirnya dia, siapalah gitu. Akhirnya dia punya akal, dia beli mobil si A dengan cara kredit seharga 25 juta. Jadi dia datangi ke A, mobil kamu berapa? Aku belilah kredit 25 juta. Dilunasi tempo 1 tahun. Akhirnya kemudian sama si B tadi mobilnya A setelah dibeli dijual ke si C harga 20 juta tapi si C harus bayar tunai. Itu definisi dari tawarruk. Bagaimana hukumnya? Menurut mayoritas ulama hukumnya mubah. Ini menurut mayoritas karena memang tidak ada dalil yang mengharamkan. Berarti nanti ada selain mayoritas berpendapat tidak boleh. Transaksi ini pun berada dalam transaksi ini berbeda, tidak sama dengan transaksi jual-beli inah, karena kan barangnya tidak kembali ke penjual pertama. Jadi, barang dari A ke B, B ke si C. Bukan kalau jual-beli inah itu barang dari A ke B, B ke A lagi. Gitu ya. Nah, itu tolong dibedakan. Berikutnya, beliau membahas tentang masalah qard. Qard itu artinya secara bahasa berarti memotong. Kalau secara istilah, qard artinya adalah kita ngasih harta ke orang lain dan atas dasar ingin bantu. Nanti kemudian ya si A ngasih utang ke B, lalu nanti si B kembalikan gantinya karena si B sudah pakai. Nah, kalau kita mau bahas apa bedanya dain dengan qard karena dalam bahasa Indonesia mungkin sama-sama utang. Nah, kalau di sini beliau membedakan, dain itu cakupannya lebih luas daripada qard. Karena kalau dain itu dia mencakup semua yang ada dalam tanggungan seseorang itu disebut dengan dain. Bisa karena kita minjem harta, bisa juga karena kita beli barang tapi tidak tunai, kemudian atau kita ngerusak barang orang sehingga kita harus ganti, atau terjadi diat. Ini diat itu adalah kita bayar ganti rugi atau kompensasi harta yang diterima oleh keluarga terbunuh atas tindakan kriminal. Bisa dibedakan ya. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa hukum qard utang atau pinjam itu dari sisi si debitur. Debitur berarti si peminjam. Ya mubah. Kalau misalkan si B mau pinjam, maka hukumnya mubah. Sementara dari si kreditur atau yang ngutangin, nanti hukumnya sunnah. Dianjurkan kita membantu orang lain. Kemudian kalau kita bicara hukum pinjam meminjam atau utang piutang, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Baqarah 282, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bermuamalah dengan cara tidak tunai, maka tidak ya, ini tidak secara tunai, maksudnya secara tidak tunai. Untuk batas waktu yang ditentukan, maka hendaknya kamu tuliskan. Sehingga di sini ayatnya bicara tentang qard utang piutang juga mencakup gitu ya. Nah, kemudian dalam riwayat lain, rawa Abu Rafi, di sini Abu Rafi menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam istaslafa. Rasul itu meminjam unta dari seseorang. Kemudian fa qaddimat alaihi al-ibil, atau kemudian datang atau tiba unta zakat
dari Madinah, unta zakat tiba di Madinah, kemudian beliau memerintahkan Abu Rafi untuk membayar utang seseorang tadi. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya, lam ajid fiha illa khiyaran. Dan kata beliau, saya tidak mendapatkan unta yang semisal dengan itu. Ya. Kalaupun misalkan dia beli minjam untanya Rasul itu masih yang perawan, belum punya anak, mungkin harganya lebih murah. Nah, ternyata unta zakat itu nggak ada yang sebanding dengan itu. Yang ada semuanya lebih bagus, lebih mahal harganya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya sudah, kasihkan yang lebih bagus itu untuk bayar utang. Dan Nabi kemudian mengatakan, inna khiyaran nas, sebaik-baik manusia adalah ahsanuhum qadaan, orang yang paling baik dalam membayar utangnya. Para ulama sepakat bahwa kita boleh meminjam, berutang dari harta orang lain dengan syarat ada niat untuk bayar. Kemudian, mengenai status sebagai si kreditur, berarti kalau kita ada yang utang, kita pinjemin, kita utangin, maka Allah berfirman, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, yaitu pinjaman yang baik dengan cara menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan jumlah yang banyak. Dan Allah kemudian menyebut, ya, amal soleh itu sebagai pinjaman atau sebagai utang. Karena hakikat orang yang beramal soleh itu kan dia ingin amalnya dibalas di akhirat. Sama seperti orang yang memberikan utang, maka dia berharap gantinya atas pahala yang dia lakukan mendapat balasan di akhirat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man nafasan mu'minin, barang siapa yang meringankan atau membantu, ya, melepaskan kurbah kesulitannya di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan mengangkat kesulitan kita pada hari kiamat. Man yassara ala mu'sirin yassara Allah, barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Allah fi aunil abdi, Allah itu akan membantu seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, ketika seorang hamba itu membantu saudaranya. Sehingga ketika niat kita saat memberikan pinjaman itu untuk cari keuntungan dunia, maka hukumnya mubah, ya, tidak menjadi haram, karena dia tidak bermaksud meringankan beban saudara seimannya. Kemudian bicara tentang utang, ya, jadi pinjaman itu juga artinya utang gitu ya. Ini sinonimnya kadang. Seseorang diperbolehkan dia berutang kalau memang ada niat untuk melunasi. Jadi kita tidak dianjurkan berutang kalau memang tidak membutuhkan. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akhadha amwalan nas, kalau kita mengambil atau meminjam harta orang lain, yuridu ada aha, dengan niat mau bayar, kemudian addallahu anhu, Allah akan bantu dia, kuatkan dia untuk bisa melunasi. Wa man akhadha yuridu itlafaha, tapi kalau niatnya utang kemudian enggak mau bayar, maka atlafahu Allah, niscaya Allah akan musnahkan hartanya. Siapapun yang punya utang, dia wajib kembalikan kalau memang sudah jatuh tempo pelunasan. Bagi yang mampu, maka haram hukumnya menunda pembayaran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matlul ghani zulmun, orang kaya, orang yang mampu untuk membayar utang, tapi kemudian dia tunda-tunda pembayarannya, maka itu adalah zulmun, perbuatan zolim. Nah, kemudian mengenai pembukuan utang, insya Allah nanti kita akan baca bersama di video berikutnya, dalam kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat, dan tetap lanjut tonton video baca buku Fikih Muamalah, dan Anda bagikan kepada rekan-rekan Anda sekalian di medsos Anda semuanya. Demikian, semoga bermanfaat.